Baik pemirsa, pertandingan akan segera dimulai. Jakarta BNI akan lakukan servis pertama melalui Toyser Tri Retno Mutiara. Ya, terima Amalia, umpan acara pon, langsung menganang. Angka pembuka tadi langsung dibuka oleh Aprilia menganang, tidak tertahan oleh para pemain Jakarta BNI 46. 1-0 kedudukan kali ini. Gepard Ponpun, toser asal Thailand, perkuat Jakarta Popcipopoloan. Ya, kembali diulang. Ponpun 1-0 sudah unggul Jakarta PGN Popcipopoloan. Terima Lindsay, umpan Mutiara. Acara Pon. Satu open spike tadi dari Acara Pon. Pemain asing asal Thailand. Tersaksikan dalam tayang ulang. Dua blok tadi yang coba menghadang berhasil ditembus oleh Acara Pon. Satu sama kedudukan saat ini Acara Pon. Baik serve-nya. Terima Amalia, umpan, Ponpun, baik, masih bisa ditahan, Tasya, Lindsay, satu gerak tipis saja, Ponpun, kali ini, Anganang, masih bisa ditahan, Tasya, Hani, Pribol, Berlian, umpan, Ponpun, Yelis Basa, keluar nampaknya, satu spike tadi dari Yelis Basa, pemain asing asal Turki. Walaupun keras dan tajam, namun masih tipis saja di luar area permainan dari Jakarta BNI 46. Masih Acara Pon 2-1. Terima Amalia. Oh, melewat tadi bolanya. Amalia, Aprilia, Pribol, Yelis, Tasya, umpan Mutiara. Baik tadi masih bisa diamankan. Kembali umpan Mutiara, Lindsay, baik tadi satu spike dari Lindsay Stalser. Walau berhasil diblok tadi oleh Aprilia menganang, namun jatuh di area permainan Jakarta PGN Popcipopoloan. 3-1 sudah unggul sementara, masih Acara Pon. Terima tadi Arcella, umpan Ponpun, menganang. Baik tadi, masih bisa diamankan. Tasya, oh luar biasa. Upaya keras tadi dilakukan oleh Tasya. Namun gagal. Langsung terlibat pertarungan keras di antara kedua tim yang belum terkalahkan. Selama dua pekan yang berlangsung lalu, Manganang lakukan jump serve tadi, umpan Mutiara, Telser, mas sayang keluar tadi, Lindsay Telser. Satu open spike dilakukan, pemain asing asal Amerika ini. Masih di luar area permainan Jakarta PGN Popcipopoloan. Bertambah angka 3 sama, masih Aprilia Manganang, ancang-ancang lakukan jump serve. Baik jam stopnya, oh keluar. Tipis saja di area luar permainan dari Jakarta BNI 46. Jam stop dilakukan oleh Aprilia Manganang, berpindah bola. Kali ini DK Asipang, 4-3. Jakarta BNI 46 unggul satu angka. Terima tadi Yelis, umpan prom. Amalia, masih bisa ditahan Deka. Umpan Mutiara. Lindsay, baik, masih bisa diamankan. Berlian, Anganang! Satu back attack tadi dilakukan. Aprilia Manganang. Main yang juga andalan timnas Indonesia di ajang Asian Games yang lalu.
gagal tadi diamankan oleh para pemain Jakarta B46. Arsela lakukan terima pon-pon, umpan Mutiara. Hani masih bisa. Oh, masih bisa diamankan. Tribol, Tasya, umpan Mutiara. Lagi Hani. Oh, baik. Kedua kalinya, Hani Budiarti akhirnya bisa menjebol. Blok yang dilakukan tadi oleh Ponpum dan juga ada Wilda. Hani kali ini lakukan sub 5-4. Baik subnya, terima berlian. Ponpum, quick back tadi dari Wilda, masih bisa. Oh! Nyatakan foul tadi oleh wasit Agung. Ya, kita saksikan menyentuh net nampaknya. Yelis lakukan sub, terima acara pon, umpan Mutiara. Satu quick spike tadi dari Putri, bisa dibaca tadi. Iya, kita saksikan quick spike tadi, tepat tadi timing block yang dilakukan oleh kapten tim Jakarta PGN Popsipo Polwan, Amalia Pajrina. Oh, sayang sekali, Yelis basang. Tidak akurat tadi serve yang dilakukan pemain asing asal Turki dengan postur 188 cm ini. Berpindah bola. Enam sama kali ini Lindsay Stelzer. Baik serve-nya tadi Amalia Pajrina. Ah, gagal tadi. Lindsay Stelzer. Satu spike yang terukur tadi dari Amalia Pajrina jatuh di posisi satu yang jauh dari jangkauan Lindsay Stelzer. Berpindah bola 7-6 kali ini Amalia Pajrina lakukan jump serve. Baik jump serve-nya, terima tadi Lindsay, umpan Mutiara. Acara pon masih bisa. Berlian, umpan, wow, sayang sekali gagal tadi blok dilakukan. Wilda, satu quick spike dilakukan oleh Wilda. Tidak terkawal oleh para pemain Jakarta Benny Bentan. Baik jump shotnya, terima Tasya, umpan Mutiara. Satu, penempatan bola dari Putri, masih bisa, kembali Putri. Masih bisa, Yelis. Amalia ataupun Manganang tadi free ball. Kembali umpan Mutiara. Baik tadi Putri, satu quick fight dilakukan. Terlambat tadi blok yang dilakukan oleh dua pemain dari Jakarta PGN Popsipo Polwan. Ada Aprilia Manganang dan juga ada Wilda. Terlambat mengantisipasi, quick fight dilakukan oleh Putri Andia. Putri lakukan sub 7-8. Tidak akurat tadi. Ah, sayang sekali. Passing yang tidak sempurna tadi dari Amalia Pajrina. Namun justru disia-siakan. Keluar tadi satu. Pukulan dilakukan oleh Mutiara 9-7. Wilda kali ini lakukan sub. Baik subnya Wilda, terima tadi Lindsay, umpan Mutiara, acara pon. Baik tadi acara pon, pemain asal Thailand. Jadi tulang punggung Jakarta BNI 46 ini. Delapan, sembilan, Mutiara lakukan sub. Baik, terima Amalia, umpan pun. Makanang lagi-lagi. Satu pun spike dilakukan oleh Aprilia Santini Manganang. Kembali tidak mampu dihadang oleh para pemain Jakarta Bendi. Ada dua blok tadi yang coba mengganggu. Pon pun kali ini. Baik subnya. Terima acara pon. Ani. Oh, baik tadi dari Arsela. Antisipasi yang cepat tadi dilakukan oleh Arsela Nuari Purnama.
11-8 masih Guet Parpon pun toser asal Thailand. Gagal Acara Pon. Passing yang tidak sempurna tadi dari Acara Pon. Ya, time out tadi diminta oleh Rizko Herlambang, pelatih dari Jakarta BNI 46. Dalam kedudukan 8-12 tertinggal 4 angka sementara ini Jakarta BNI 46. Ya, pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami, yang Anda saksikan saat ini adalah pertarungan antara tim putri Jakarta BNI 46 berhadapan dengan Jakarta PGN Popsipo Polwan. Bagi kedua tim, ini adalah laga ketiga, di mana dari laga sebelumnya, dari dua kali mereka memainkan, kedua tim sama-sama berhasil mencatat kemenangan. Ya, pertarungan akan berlanjut. Masih Guet Parpon pun akan lakukan dalam kedudukan 12-8 masih unggul sementara Jakarta PGN Popsipo Polwan. Baik sebnya, terima Acara Pon. Umpan Mutiara. Hani. Oh, gagal tadi berlian Marcella. Satu open spike dilakukan oleh Hani Budiarti. Gagal tadi Aprilia Menganang mencoba mengganggu. 9-12 Acara Pon. Tidak sempurna passingnya, masih bisa diamankan. Menganang. Baik tadi, masih bisa diamankan Pon pun. Oh, terlalu jauh. Tidak disia-siakan tadi oleh Aprilia Menganang. Umpan baik tadi diberikan. Gagal tadi Acara Pon untuk bisa mengantisipasi spike dari Aprilia Menganang. Kali lakukan, 13-9. Oh, lemah tadi jump serve yang dilakukan oleh Aprilia Menganang. Pemain kelahiran 27 April tahun 92 ini. Berpindah bola 10-13. Kali ini Deka Asipa lakukan serve. Baik serve-nya, terima Yelis Basa, tidak sempurna. Oh, ya, gagal tadi. Passing tidak sempurna memang dari Yelis. Gagal tadi, lanjutkan bola kedua oleh Menganang, terlalu jauh. Bertambah angka 11-13, masih Deka Asipa lakukan serve. Terima Amalia, tidak sempurna, masih diumpan oleh, oh masih bisa. Aprilia ataupun yang diberikan umpan Aprilia untuk Amalia Padrina. Coba dipaksakan tadi, namun sudah bisa dibaca tadi oleh dua blok dari Jakarta BNI. Ada Deka ataupun Putri tadi berhasil mementahkan spike dilakukan oleh Amalia Padrina. Time out diminta Jakarta PGN Popsipo Polwan dalam kedudukan 13-12. Baik, kembali kita saksikan dalam kedudukan 12-13 makin mendekat Jakarta BNI 46. Deka kali dilakukan serve. Oh, sayang sekali menyangkut Deka. Tidak sempurna tadi serve dilakukan Deka. Berpindah bola 14-12 kali ini Arcella Nuari Purnama. Baik sebenarnya, terima Acara Pon. Umpan Mutiara.
Lindsay masih bisa diamankan. Kembali acara pon. Umpan kembali Mutiara. Kali ini Hani. Masih bisa. Yelis. Umpan pon pun. Yelis Basa. Oh, baik tadi blok dilakukan oleh Lindsay Starter. Timing blok yang sempurna tadi dari Lindsay Tyser berhasil mementahkan spike yang dilakukan oleh Yelis Basa. Hani kali ini, oh gagal lagi kedua kalinya beruntun. Dua pemain Jakarta BNI 46 melakukan serve. Tadi Deka dan kali ini Hani. Yelis Basa lakukan serve 15-13. Baik serve-nya, terima acara pon. Umpan Mutiara. Lindsay masih bisa diamankan. Aprilia. Free ball. Hani, umpan Mutiara. Dari belakang acara pon. Di dalam tadi. Satu back attack tadi dilakukan oleh acara pon. Walaupun agak pendek tadi umpan yang diberikan, namun masih bisa dilakukan spike dengan baik. Berpindah bola 14-15. Kali ini Lindsay Stelzer lakukan serve. Baik serve-nya, terima Padrina. Dari belakang Manganang. Oh, baik tadi back attack Aprilia ataupun Aprilia Manganang. Gagal tadi dikembalikan ataupun diblok dengan sempurna. 16-14 kedudukan saat ini. Technical tap out yang kedua. Masih unggul 2 angka Jakarta PGN Popsipo Polwan. Amalia Fajrina, kapten tim, lakukan jump shot. Keluar, sayang sekali. Dibiarkan saja oleh Hani Budiarti. Memang agak jauh di luar area permainan. Ditarik keluar Amalia Fajrina. Masuk Dian Wijayanti. Ya, kali ini Putri Andia lakukan serve. Baik serve-nya. Terima Dian. Umpan pon prum. Menang. Oh, di dalam. Baik tadi satu open spike dilakukan oleh Aprilia Santini Manganang. Mulus tidak terhadang tadi oleh dua blok yang coba mengganggu. Wilda kali ini lakukan serve. Wah, baik tadi serve yang dilakukan oleh Wilda. Terlalu jauh tadi Lindsay mengawal serve yang dilakukan. ...18-15. Lindsay. Tadi satu quick spike dilakukan oleh Deka. Gagal. Arcella tadi mencoba melakukan blok. Mutiara kali ini lakukan serve. 16-18. Baik serve-nya, terima Dian. Umpan pon prum. Manganang. Oh, terlalu jauh tadi. Ya, nampaknya memberi sinyal kurang tinggi tadi umpan yang diberikan pon prum untuk Aprilia Manganang. Masih Mutiara lakukan serve. Baik serve-nya. Terima tadi Berlian. Umpan pon prum. Malih Manganang. Iya. Satu open spike keras tadi. Ketika umpan diberikan tepat, maka dengan lugas dituntaskan dengan sebuah spike keras. Walaupun ada dua blok tadi mencoba menghadang, berhasil ditembus oleh Aprilia Manganang. 19-17. Pon prum melakukan serve.
terima acara pon, umpan mutiara, Hani, baik tadi, gagal tadi Manganang dan juga Arcella, menghadang spike yang dilakukan oleh Hani Budiarti. Acara pon kali ini, terima Dian, umpan pon prom, Manganang, oh gagal, dua blok tadi, ada Deka dan juga ada Lindsay Seltzer, masih belum bisa membendung spike rush yang dilakukan oleh Aprilia Santini Manganang. Manganang. Baik jump-jumpnya, terima Tasya, umpan mutiara, Lindsay, kali ini Lindsay. Baik tadi, open spike dilakukan. Ya, berawal dari passing yang baik tadi dari Tasya. Langsung disorongkan umpan yang mulus pula. Entaskan dengan sempurna oleh Lindsay Telser. Ya, kembali masuk ke arena Amalia Fajrina, kapten tim. Deka kali ini lakukan sub. Terima tadi Amalia. Mari Amalia. Oh, terlalu panjang tadi. Baik dilakukan oleh Amalia Fajrina. Dua puluh sama, masih Deka Asipa lakukan serve. Baik serve-nya, terima Berlian, umpan Pondrum, Yelis Basa, oh gagal tadi Deka Asipa. Nahan baik keras yang dilakukan oleh Yelis Basa. Gagal pula tadi Lindsay mencoba mengganggu dengan bloknya. 21-20 Arcella. Ah, gagal Arcella. Tidak sempurna. Kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Ya. Hani Budiarti tarik keluar, Legisha Nur Aisyah lakukan serve. Keluar Legisha, pemain yang baru masuk, langsung melakukan kesalahan. Buang angka percuma. Berpindah bola kembali, 22-21. Yelis Basa kali ini lakukan serve. Baik serve-nya, terima Tasya. Umpan mutiara, Lindsay masih bisa. Ah, gagal tadi. Walau berhasil tadi di blok, namun kita lihat bagaimana antisipasi dari Putri dan Acar Rapon. Saling berharap kita saksikan. Blok yang baik tadi dilakukan oleh Pon pun. Time out diminta Jakarta BNI 46 dalam kedudukan 21-23. Ya, kembali kita saksikan lanjutan pertandingan 23-21. Unggul dua angka Jakarta PGN Popsipo Polwan. Masih Yelis lakukan serve. Terima tadi. Lindsay masih bisa diamankan. Kali ini kembali Lindsay. Ya, masih bisa diblok. Berlian, umpan pompkum. Satu quick spike tadi, masih bisa. Kali ini Amalia. Acara pon.
Umpan Mutiara. Kembali Lince. Masih bisa. Oh, satu quick back tadi dari Wilda. Begitu cepat tadi. Satu quick spike dilakukan oleh Wilda Siti Nurfadila. Set point 24-21. Balik kali ini Lindsay masih bisa diamankan Manganang. Umpan Yelis Basa. Amalia. Oh, satu tipu saja. Masih bisa Lindsay. Oh, baik Lindsay Salter. Masih memberikan peluang untuk Jakarta Benny Petnam untuk bisa mengejar ketinggalan. Time out diminta Jakarta PGN Popsipo Polwan. Dalam kedudukan 24-22. Poin-poin yang cukup kritis. Satu angka lagi dibutuhkan Jakarta PGN Popsipo Polwan. Ya, mari kita saksikan. Ditarik keluar tadi Yelis Basa, masuk Susilawati. 22-24, Lindsay Stelzer lakukan serve. Baik serve-nya, terlima Berlian. Umpan Pomprun. Satu gerak tipu saja lakukan oleh Wilda tadi, menyudahi game ataupun set pertama ini dengan skor 25-22. Baik pemirsa, kita saksikan lanjutan pertandingan di set kedua setelah pesan-pesan berikut ini.